Oke okay guys, balik lagi di channel saya yang gak jelas ini, di Mr. Yans, oke? Okay? Sarapan pagi nih, jadi saya sarapannya nih ini guys, jadi saya sarapan karo sego putih karo tumis jengkol, ini ada ikan nila sama sambal terasi guys. Jadi ini saya buat sendiri ya, jadi masak sendiri, selagi saya bisa saya masak sendiri. Oke guys, buat kalian jangan lupa sarapan biar kuat. Oke, saya lanjut makan guys. Aduh. Sama sayur jengkol buatan sendiri. Mbak Iwa. Gila. Cocol karo sambel. Mantap guys. Pedes. Sambal terasi ini pedes. Guys, yang belum makan guys, silakan makan. Apapun yang kita makan, wajib kita syukurin guys. Kalau kita sudah bersyukur, pasti kita menikmatin apa yang kita makan. Cocol sambel. Ingat ya, jadi ini bukan mukbang. Oke. Sambelnya pedes banget guys.
Buat rekan-rekan, gimana kabarnya? Udah lama kita gak jumpa. Terima kasih yang udah mendukung channel Serian menuju 10.000 subscriber, walaupun lambat. Jadi kemarin tuh guys, adalah rekan kerja saya itu bilang, channelmu itu kok nggak jelas sih, katanya kan. Sebenarnya kontennya itu lari kemana, katanya kan. Terus saya juga bingung menjawabnya. Ya memang kok, jangan kamu, saya loh yang punya aja bingung. Sebenarnya nih konten saya itu konten apa, gitu kan. Channel itu arahnya kemana? Jadi memang benar guys. Jadi apa yang kamu katakan itu memang benar. Channel Misterian di sini nggak jelas. Arah dan tujuannya itu kita nggak tahu kemana guys. Acak-acakan. Semua konten ada. Saya itu mau dikritik gimana, mau kasih saran gimana, pasti saya terima guys. Maksudnya pasti saya dengarkan. Soalnya memang kenyataannya seperti itu, nggak jelas. Jengkolnya ngerasa. Oke, saya jelasin lagi ya. Jadi kali ini saya sarapan menggunakan sayur jengkol, tumis jengkol, sambal terasi, baru goreng iwa. Tapi jujur ya guys, saya tuh sebenarnya kalau misalnya saya suruh pilih, daripada saya suruh makan yang food-food KFC, McD, Ricis gitu, saya lebih milih seperti ini guys. Masakan kampung. Saya tuh kalau misalnya, saya doyan dengan masakan yang food. Cuman saya kalau misalnya saya suruh pilih, saya lebih pilih makanan yang tradisional kayak gini. Ayam bakar, pecel lele. Daripada saya harus yang food-food. Cuman kalau saya diajakin ya ayo. Sebenarnya apa aja saya suka guys, yang penting halal.
Oke guys, mungkin cukup sekian di usaha kali ini. Saya akan melanjutkan makannya guys. Terima kasih. Gak penting.